Nova Diesel bareng ya. Warna putih favorit, harganya cuma 208 juta. Yang minat silakan, pajaknya pun juga hidup. Nah, Innova Diesel warna putih bareng. Warna putih favorit, nah, transmisinya apa ini ya? Transmisinya otomatis. Yang minat silakan. Dan juga Innova Ribbon, Innova Ribbon di kita juga banyak nanti kalau mau cari-cari sejenis Innova. Ini kita ada Toyota Innova tahunnya 2000 berapa ini? 2006-an ya. 2006-an kalau dilihat dari platnya ini. 2006 pemakaian, 2007 nopolnya juga sudah lokal AE. Harganya kita jual cuma 70 jutaan saja. Yang minat silakan. Transmisinya manual Innova, sudah lokal AE nopolnya. Hari kita ada Kijang ya, Kijang LGX tahunnya juga muda ini, harganya cuma 64 juta saja. Yang minat monggo silahkan, bisa langsung jenengan pinang. Iki pokok mobil buat kaulah bapak-bapak, sangat cocok sekali. Transmisinya manual, mobilnya juga masih ciamik, masih bagus. Nah, monggo kalau jenengan berkenan, harganya cuma 64 juta saja. Di sini juga ada Nopol S bensin 2014, harganya cuma 155 juta. Ini grillnya ini melepas ya, nanti biar kita pasang nanti. Bodinya kayak gini, nah itu grillnya masih lepas, nanti biar kita pasang. Ini transmisinya apa ini? Transmisi manual. Transmisi manual. Toyota Avanza tahunnya 2018, velg racing ya ini ya. Transmisinya manual, harganya kita jual cuma 135 juta saja. Yang minat silakan. Nah, ini kita kedatangan lagi sedan murah mewah. Nah, sedan murah mewah, nopolnya W, pajaknya hidup, harganya cuma 40 koma. Yang minat silakan. Barangkali main konsumen minat. Nah, silakan. 43 juta sedan Soluna ya. Sedan Soluna, mobilnya istimewa. Harganya cuma 43 juta. Yang minat silakan. Monggo langsung satset mawon, mumpung ready di Prabu Motor. Transmisinya manual. Nah, transmisinya manual seperti ini ya, untuk kondisi mewahnya. Bisa jenengan cek ya. Nah, monggo kalau jenengan berkenan, silahkan langsung gas tancap ke Prabu Motor. Ada lagi Toyota Rush 2018, harganya cuma 198 juta. Yang minat silahkan. TRD Sportivo ya, tipe varian tinggi. Terus ini kita juga ada Kijang Solar. Kijang Solar, transmisinya manual, tahunnya 2001. Harganya 65 juta. Yang minat silahkan. Nopolnya juga sudah lokal AE. Warnanya putih nih, warna putih. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Ini untuk interiornya. Ini keting apa gimana ini ya? LSX ini ya. Kijang LSX. Harganya ini berapa enaknya ini? 58 juta ya. 2004. 2004. Ini lampunya kusam. Kalau pengen kinclong bisa kita poles nanti ya. Untuk yang berat-berat seperti itu. Vios tahunnya 2015 ya. 2015 ini warnanya hitam. Warna hitam, transmisi manual. Nah, transmisinya manual. Harganya ini kita jual cuma 78 juta ini. Toyota Vios cuma 78 juta. Nah, monggo kalau jenengan minat silahkan. Gak ada Kijang. Tahunnya 2000, harganya cuma 59.500. Kijang ini ya, Kijang. Cuma 59.500, transmisinya manual. Transmisi manual. Kijang LSX. Nah, Kijang LSX. Toyota Rush TRD Sportivo, ini kita juga ada yang kita obral, harganya cuma 194 juta aja ini ya, warnanya hitam. Warna hitam, pajaknya telat. Nah, untuk pajaknya telat ya. Jadi kalau pajak off, kita bilang off. Kalau pajaknya hidup biasanya kita tidak sebut. Transmisinya otomatis ini. Transmisi otomatis cuma 194 juta. Yang minat silahkan. Toyota Rush 2018 warnanya hitam. Ini kita juga ada sedan Vios. Harganya 58 juta ya. Ini nopolnya L. 2012. Nah, ini juga untuk anak-anak muda. Ini juga ada 2009. Toyota Altis. Nah, Toyota Altis tahunnya 2009, nopolnya AG. Harganya kita jual cuma 99 juta. 99 juta, transmisinya juga manual. Ada juga ini Corolla Altis. Harganya kita jual cuma 105 juta ya, Corolla Altis. Nih, manual transmisi 2011. Cuma 105 juta. Ya, minat silakan Corolla Altis. Terus ada juga ini Innova, nopolnya juga sudah lokalan AE. Harganya ini kita jual 97 juta. Tipenya tipe V. 97 juta, tipenya tipe V, warnanya coklat. Nah, bodinya juga masih kaleng.
Nah, transmisinya manual. Transmisi manual. Itu sudah ada tempelan harganya ya itu. Nah, sudah ada tempelan harganya. Ini ada Innova ya, tahunnya 2008 ya, tapi sudah di-upgrade barong, platnya W. Harganya 89.500. Kapan lagi ada Innova harga 89.5. Pacingnya off 2 kali ya, Mas. Kurang lebih matinya 2 kali, 2 tahun ya. Tapi tetap murah harga segitu. Ketemunya tetap enggak ada 100 juta. Ketemunya enggak ada 100 juta dapat Innova tipe G 2008. Nah, ya. Murah kapan lagi? Mumpung Prabu Motor ngadakan obral. Silakan ya, minat. Transmisi manual. Untuk kilometer 300. Yaris, tipenya tipe G 2018-an. Kalau 2018-an itu sudah joker ya, harganya cuma 179.500. Terus ini juga ada Etios Falco, harganya cuma 79.500. 2013-an. Avanza, nopolnya juga sudah lokal lagi, harganya cuma 109 juta ya. Ini kita obral. 2012 harganya cuma 109 juta ini ya. 2012 cuma 109 juta. Yang minat silakan, setirnya juga masih jeruk purut. Nah, bisa sampai cek sendiri tanpa di cover untuk jok-joknya. Warnanya merah. Velgnya juga udah racing. Monggo kalau jangan berkenan. Nah, platnya AD, tipenya tipe G. Terus ini kita juga ada lagi Innova tahunnya 2013-an. Ini yang sudah grand. Harganya cuma 158 juta ini, 2013-an, nopolnya N. Warna hitam. Nah, warnanya warna hitam ini. 2013 transmisinya manual. Bensin ya. Untuk bahan bakar bensin. Terus ada juga ini bahan bakarnya solar Innova tahunnya 2008. Harganya cuma 163 juta. Nah, yang minat silakan tahunnya 2008. 2008 ini. Cuma 163 juta. Monggo kalau jalan berkenan. Dang, barusan masuk ini ya. Kijang LGX baru datang, barusan masuk. Mobilnya istimewa ini. Bagus kalau mobilnya. Tahunnya 2003 kalau tidak salah. Nah, mobilnya bagus. Nah, seperti ini untuk interiornya. Transmisi manual. Harganya murah. Cuma 70 jutaan. Yang minat silakan. Bahan-bahannya juga masih tebel-tebel ya itu ya. Untuk bahan-bahannya masih bagus. Kondisi juga masih terawat. Nah, bisa jenengan cek. Baru saja masuk.